Assalamualaikum, Nada. Waalaikumsalam, Nadi. Boleh tak kalau saya nak tanya sikit? Ya, boleh. Sebenarnya, kalimah COVID dalam Jawi ni guna ko, waw, ya, dal, ko, kaf, waw, ya, dal. Baik, Nadi. Kalau Nadi nak tahu kaedah yang betul, di Universiti Fatoni ada kelas Jawi Fatoni oleh Dr. Suraya Pustani. Boleh dibuka dalam Facebook FTU TV. Setiap hari Rabu, pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Alhamdulillah. InsyaAllah setiap minggu, saya belajar bersama. Pining siapa masuk dah ni. Mari kita pergi buka FTU TV selalu. Saksikan rancangan Kelas Jawi Fatani oleh Dr. Suraya Ibrahim Capakia. Maklumat rancangan Kelas Jawi Fatani antaranya belajar Jawi, istilah Jawi, soal jawab Jawi, perkembangan bahasa Melayu dan kisah Abi. Setiap hari Rabu jam 9 hingga 10 pagi. Sila ikuti melalui Facebook FTU TV. Anjuran Pustani Universiti Fatani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam kelas Jawi Fatani. Terima kasih diucapkan kepada pihak FTU TV Universiti Fatani yang sedia menyediakan perancangan kelas Jawi Fatani. Terima kasih juga diucapkan kepada Pusat Kajian Tamadun Melayu Islam Pustani Universiti Fatani yang telah memberi peluang untuk kita sama-sama mengikuti kelas Jawi Fatani. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada para peminat kelas Jawi Fatani walau di mana berada. Alhamdulillah. Hari ini hari Rabu, setiap hari Rabu tu kita insyaAllah lah kalau tak ke mana arahnya, kita akan berjumpa pada pukul 9 sampai pukul 10 pagi ya bersama saya insyaAllah. Alhamdulillah. Hari ini berapa hari boleh ada para peminat? Terlupa dah. Hari ini tu kalau bulan Islam kita sudah 5 Rabiul Akhir. Kapan Rabiul Sani 1443. Allah cepatnya dah hari-hari masa kita berjalan. Bersama dengan 10 November 2021 ataupun 10 Persecik Kayun 2564 tahun Buzah. Alhamdulillah. Sebelumnya kita nak ikuti kelas Jawi ni, saya rasa nak bayarlah satu berita bahawa saya ni ada nak tunjuk kepada para peminat. Siapa dia weh? Ni dia. Tengok di depan saya ni, buku baru saya telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Tajuknya Kaedah Bacaan Fonetik Bahasa Melayu dan Bahasa Thai. Ini adalah satu hasil karya retan kita lah. Alhamdulillah saya sendiri tu buat daripada kajian master tentang kaedah baca sebab ada tengok masalah tempat kita ni
Baca pun tak boleh dah. Ha. Tapi hak ni hak Rumi. Ha. Saya beroyaklah satu berita. Kata ada buku baru diterbit oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Baru tu baik tanding lah. Ha. Saya pun baru terima. Ha. Kalau siapa-siapa peminat, kalau sudi nak memiliki buku ini, bolehlah ambil ataupun beli daripada saya lah. Saya pun beli juga. Ha, gitulah. Ini bukunya adalah salah satunya berita baru kepada kita. Sebab orang kita ni nak nama ilmu, ia kena baca. Dalam Al-Quran, ia ada ikhrok. Aha, kena ikhrok banyak-banyak ya. Alhamdulillah. Satu berita baru. Dan kita hari ni, ia tak give, ia kena tubik dulu. Lalu kita share skrin semula kita nak ngaji ni ya. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Itu satu berita. Dan berbalik kita kepada kelas Jawi Fatani. Kalau baru ni tu, orang peminat-peminat yang telah ikuti tu, kita telah belajar ataupun telah berkongsi tentang kata kerja. Kata-kata ni perkataan lah. Kerja-kerja untuk perbuatan. Perbuatan yang kita buat. Kalau tak ada perbuatan, ya Allah, tak kena buat apa lah. Tidur pun perbuatan. Makan pun perbuatan. Celik mata, celik tu perbuatan. Kalau kita kata, kita wasa malah weh ngaji kata kerja, wasa payah. Saya juga ya ada. Jangan berasa payah. Kena berasa mudah. Barulah kerja kita tu mudah. Ha, sebab kita ni kena berdoa lah sehari-hari lah. Ha. Jadi kita sambung kata kerja. Ha, saya ni nak ulang kaji sikit-sikit secara sepintas lalu dah. Kita besar sikit dia. Mana dia besar eh. Ha, itu dia. Dia besar sikit, celik mata luar sikit dah. Ha, kita tengok secara rekah kata hak ngaji dah baru ni. Kata kerja ni bagi kepada dua. Satunya kata kerja aktif. Ha, apa dia? Terlupa dah ke? Kalau terlupa pergi tengok EP17 baru ni. Ha. Yang keduanya kata kerja transitif. Allah bunyi aktif transitif tu ke Allah rasa serabut bila-bila. Ha, jangan serabut, jangan serabut. Kena dia dikata mudah-mudah. InsyaAllah mudah dah. Ha. Jadi, dua jenis besar-besar ni, mari bagi kepada anak dia pula. Dah. Allah, ngaji ni dah. Tak puas ngaji. Banyak ilmu hak kita. Tahu dah tapi kita tu boleh ada terlupa. Ataupun kalau hak kita tak tahu, faham. Mari kita bakal tahu. Ha, kata kerja aktif ni, ada anak dia pula. Ha, kata kerja aktif tak transitif. Dan kata kerja aktif transitif. Saya boyak belakang dah tu. Ha, tak apa, kita tengok secara kasar dulu. Ha, yang keduanya kata kerja transitif. Ha, apa kata kerja transitif? Ada anak dua juga. Iaitu kata kerja transitif aktif dengan kata kerja transitif pasif. Kita biasa dah dengar aktif dengan pasif lah. Kata-kata Dr. Su main duk boyak ke apa banyak ni. Sebenarnya barang tak ada payah. Tapi gak lah orang ilmu dia tak nama gak. Kita pun mari tahulah. Ha, kita nak tahu bahasa mana. Ha, kita mari tengok ujelek mata luar gitu. Ha, gapo dia. Tapi mujurnya kalau kita learning tu ngaji pesen boleh tengok banyak kali. Nak tengok 100 kali pun boleh kalau sudi. Ha, lepas tu saya mai tunjuk sekali lagi. Kata kerja tak transitif kat sana itu, ada cucu dia pula dah berpelengkap dengan tanpa pelengkap. Pelengkap-pelengkap ni kena ada with cukup. Tanpa pelengkap ni tak perlu kepada cukup, tak perlu kepada sempurna. Nah, contohnya bertambah. Ha, kalau bertambah tu kena berpelengkap. Maksudnya kena ada lah lepas ada bertambah tu. Ha, berada. Berada mana? Berbantalkan. Ha, tak batal gapo. Berbantalkan batang kayu ke. Berbantalkan tangan ke. Beransur. Beransur gapo? Beransur pulih ke kalau demik? Ha, beransur besar ke? Beransur tua ke? Ha, kira-kira. Berkelakuan.
berkelakuan baik ke, berkelakuan jahat ke, menangis, memulangkan, membelok, melancung, berperangai. Ha, ning ni hak pesen kena ada lepas daripada kata kerja ning ni kena ada lagi. Ha, gapo dia kita nak menyempurnakan. Pas yang keduanya, hak pesen tanpa pelengkap. Hak pesen kata, weti dengan kata kerja tu pun boleh juga. Allah, Masya Allah, sungguh dah. Ha, ning lah ilmu Tuhan wui kepada manusia. Bukan kata ilmu Tuhan tu ngaji agama Quran saja dah. Hak lain-lain pun ilmu Tuhan juga. Ha, cuma duduk di kita, mai pakai untuk manfaat ke, mai pakai ke, tidak manfaat. Hak tanpa pelengkap ni, hak tumbang. Katakanlah pokok kelapa tumbang. Tak ada kena ada dah. Nak tumbang atas tanah ke, nak tumbang atas rumah orang ke, nak tumbang atas air ke, atas besen ke, tak kena buh dah. Terjatuh. Emak ataupun nenek terjatuh. Supaya kita nak ayat atau orang tua geboh dah. Ha, geboh jamai ke. Ha, terjatuh. Tidur. Ha, kalau saya kata, Dr. Su tidur. Tak usah tanya dia lah, dia nak tidur atas katil ke, nak tidur atas tikar ke, nak tidur mana, ikut dia. Jadi kata kerja ni, tak ada kena buh di belakang pun, orang peheh dah. Ha, ya bahasa ni ya gini ya, mudah-mudahan saya nak ayat pada peminat. Apabila kita tulis, telah memadai, ada dah. Ha, tak apa dah, cukup dah. Ya, orang yang buat hukum waktu lagu ni, lagu tu, tu adalah panggil satu pendapat. Tapi kalau kita tengok setiap ilmu learning tu, dia panggil luah. Bukan kita tengok satu jalan, boleh tengok banyak jalan. Dah, gitulah ilmu. Ada pun kata kerja transitif tak? Transitif ni saya banyak belakang dah warning. Dia ada bagi pada dua, iaitu transitif aktif dan transitif pasif. Baru jumpa aktif pasif sini weh. Waso-waso kita duk kena aktif pasif, aktif pasif. Datang-datang Dr. Su main duk koyak. Ya itulah kita main duk ngaji punggung dah. Ataupun ngaji di tengah dah. Ha, ya kena ngaji jadi awal lah gapa-gapa ni. Akal dia tu macam mana? Barulah kita boleh faham betul-betul. Ni kat biasa pergi ngaji sekerat jalan. Allah. Saya pun tak pandai juga. Ha, kita sama-sama kosi lah sini. Saya tahu banyak, royak banyak. Ha, boleh jadi para peminat tu lebih tahu daripada saya. Ha, boleh juga kita jumpa semula-semula. Kita boleh bincang. Tujuan kelas jawi fatah ni ni, nawi orang kita tu pakat panah menulis, panah baca. Ha, tu tujuan besarnya. Nah, supaya bahasa Melayu, tulis jawi ni, mekar, mesra dengan kita setiap hari. InsyaAllah. Gapa dia transitif aktif? Itu kata kerja yang memerlukan objek. Bahawa ni saya ya dah, objek-objek tu, perkara ataupun kata nama sebagai predikat. Predikat-predikat ni Allah, cerita. Aha. Yang terdiri daripada satu objek atau dua objek. Dah. Contoh baru ni saya royak dah. Afif membeli sebungkus nasi. Afif tu, apa dia Afif? Subjek. Subjek dah. Saya panggil praktan lah. Pasal dia kata praktan. Membeli, kata kerja. Sebungkus nasi. Ha, tu satu objek. Kalau ada dua objek, Afif membelikan Ismah sebungkus nasi. Ismah tu satu objek. Sebungkus nasi pun satu objek. Jadi dua objek. Itu hak pesing, transitif aktif. Yang keduanya, transitif pasif. Hak pasif ni, kata kerja yang memberikan penekanan kepada objek utama. Ia tekan kepada objek utama. Contohnya, ikan dimakan oleh kucing. Biasanya kalau ramah orang tu kenal lah. Kalau pasif dah, ikan dimakan oleh oleh kucing. Kalau kita kata kucing dimakan oleh ikan, betul salah?
Eh, yo loko, kucing dia makan ikan. Ikan makan kucing. Haha, sijaklah. Kalau dari segi bahasa, tak ada salah. Nak kata kucing dimakan oleh ikan pun betul. Ya, sebab dia kata nama. Boleh jadi subjek, boleh jadi objek. Tapi dari segi makgo, dari segi sesuai tak sesuai tu, ha, tu satu kita panggil ilmu kepada makna katilah. Ya, pasal dia ngaji-ngaji ni dia bukan satu ilmu. Ya, kita ada menulis, ada baca tu. Ikan dimakan oleh kucing. Betul. Kucing dimakan oleh ikan. Betul dari segi bahasa. Tapi dari segi orang beroyak tu, ya lah ke kucing dimakan oleh ikan. Ikan mana makan kucing? Waktu tu di atas orang nak beroyak lah. Tak? Ni kita, saya bawa contoh lah. Contoh kata kerja aktif dengan contoh kata kerja pasif. Kalau aktif ni, dia pesen kata kerja hok sedang buat. Aktif. Aktif ni, bahasa Inggeris lah. Aktif ni, kalau saya kata orang ni aktif. Maksudnya orang ni, dia tak boleh duduk dia. Tak boleh duduk dia lah. Kena buat tu, kena buat ni. Kata kerja pun sama lah. Aktif ni, sedang buat lah. Kalau sini, memberi. Kalau kata kerja pasif tu, diberi. Diberi, ada di lah. Kalau pesen aktif ni, membeli, menggambar, menghapus, mencampur. Tapi ada lagi jenis-jenis dia. Tapi sini saya nak oyak sekat ni dululah. Kita nampak mudah-mudah. Jangan giduk, gi belakang. Sebab ilmu kata kerja ni, Allah, banyak lebar. Adik kakak, banyak lebar. Banyak cerita dia. Banyak ilmunya kata kerja. Kita tak sabar-sabar, kita kohogi. Jadi kalau aktif ni, kita mudah-mudah kita ingat dulu hak pesing, sedang buat tak? Sedang buat. Memberi. Kalau kata kerja pasif, diberi. Membeli. Dibeli. Menggambar. Digambar. Menghapus. Dihapus. Mencampur. Dicampur. Allah, saya rasa kata kalaulah peminat duduk depan saya, kepada Allah, kita boleh banyaklah bicara. Tapi tak bolehlah lah kita ni, kita buat pesing ni, kita mengaji pesing ni dulu. Ada peluang insyaAllah kita boleh bicara banyak lagi insyaAllah. Ni saya nak wayak juga secara panggil kasar-kasar. Kita ni biasa dengar ke tak pembentukan kata kerja? Biasa dengar ke tak para peminat? Tak? Koning ni kita duk guna belakang-belakangnya. Cuma tak ada duk mari kecek. Biasanya kalau pelajar-pelajar tu dia mengaji dalam kelas tu. Tetapi secara umumnya boleh jadi ada orang mengaji. Dia ada orang tak mengaji. Sebab kata kerja ni dia luah, tak luah. Jadi ingin saya nak beritahu kepada para peminat di sini, kata kerja ni ada pembentuk ke dia. Hot pacing apa? Jenis tadi tu ada hot transitif dan tak transitif tu, tu satu. Satu hot pacing, hot akar eh. Hot ni hot pacing pembentukan. Kita mai tengok. Ada pak sini tak? Satunya bentuk tunggal. Tunggal-tunggal ni pacing so. Pesing satu lah. Kalau anak tunggal, anak seorang. Kata kerja tunggal ni, kata kerja yang boleh berdiri sendiri. Tak ada kena tupel. Itu mudah-mudah. Yang keduanya, terbitan. Terbitan ni Allah, banyaklah dok terbitan ni. Pesing mana, kita tengok mata lagi. Yang ketiganya, ganda. Yang keempatnya, majmuk ataupun majmuk dulu ke ganda dulu ke boleh berlaku. Jadi empat kara lah jadi pembentukan hal-hal pesing kita perlu tahu daripada panggil kayai. Dok. Jadi kau luah lagi lah dari segi kata kerja. Nak tunjuk sini kata kerja tunggal. Apa dia kata kerja tunggal para peminat? Iaitu kata kerja yang terbentuk tanpa imbuhan.
Biasanya duduk sore. Tak, duduk sore. Duduk satu. Contoh saya bawa sini, kalau contoh kata ada. Ada tu kata kerja lah. Biasanya so. Tak ada kena dua buah. Ada kan. Diadakan. Tak lah kan. Hak tu terbit terah. Hak ni ada. Ada so tu sudah memadai. Sudah ada makna yang sempurna. Budak itu ada basikal. Budak tu ada sikal. Cukup. Sempurna dah ayat dah. Kalau balik. Balik ni nak kata apa? Balik kelik. Kelik dah. Ataupun pulang. Sama dah balik pulang tu. Kakak balik ke rumah. Kakak kelik rumah. Dia pulang ke kampung. Pulang. Tadi pulang duduk so tu sudah memadai. Ataupun telah sempurna dah dari segi maksud dia. Datang. Tetamu belum datang lagi. Ataupun nak buat ayat macam mana pun tak apalah. Tapi hak pentingnya kata kerja tunggal tu ini antara contoh. Gagal. Gagal ni bukan gagal pesing meraba tu bukan. Gagal di sini maksudnya kalau pesing jatuh lah. Tak jaya dah. Kawan saya gagal dalam pertandingan puisi. Gagal, tak jaya, tak menang. Lahir. Dia lahir di Mekah. Dia lahir di Jala. Dia lahir di Indonesia. Misalnya dah lahir. Beranok lah. Keluar. Abang keluar dari rumah. Kakak keluar dari bilik misalnya. Keluar tu. Keluar ni tu ubik lah tak. Biasa tengok ke tak? Kalau saya biasa tengok di hospital ke di mana. Ataupun di stesen kereta api. Jalan tu ubik. Allahu Akbar. Oh, tu ubik tu betul lah. Biasa kecek deh. Jalan tu ubik. Allah tu lah tanin kita sungguh-sungguh tu. Jalan tu ubik. Kalau bahasa Melayu ke Allah. Boh lah we comel-comel dia dah. Jalan keluar. Lebih comel. Tu ubik tu bahasa kecek. Dia bahasa ni. Dia ada bahasa kecek. Dia ada bahasa nulis. Dia tak sama situ tak. Bahasa nulis ni dia kena pesen beradang sikit. Pesen letak kata nama dulu. Lepas tu baru kata kerja. Baru tu baru objek. Pesen ayat nulis ni ayat panggil ada susunnya dia. Ada sistem dia. Rakbuk dia. Kalau kecek ni kecek pergi ke mana pun. Duk dia-dia. Oh yalah dah, yalah dah. Misalnya dah. Orang lain yang tak ada dengar, belum ada tu. Dia tak faham. Tapi, kecek, kenapa dari segi kecek tu boleh. Asalkan orang yang kita tuju tu faham. Tapi kalau nulis ni tak boleh. Dia kena sempurna. Terbang. Kapal terbang itu terbang tinggi. Oh, siapa kata kapal terbang rendah tak? Mesti dah terbang tinggi. Kapal terbang tak? Terbang. Terbang ni terbang. Apa lagi yang boleh terbang? Burung. Dah tuyuk boleh terbang. Nyamuk. Lalat. Emak ada sayap laka tu. Hanya dia ingat kapal terbang sahaja. Weh. Ha. Biasanya terbang-terbang ni tak? Kita pergi lagi. Jenis keduanya kata kerja terbitan. Kata kerja terbitan ni apa dia? Iaitu kata kerja yang terhasil daripada proses pengimbuhan. Seperti awalan kata kerja. Akhiran kata kerja. Apitan kata kerja. Lepas tu sisipan kata kerja. Semua ni dia kecil kata kerja. Oh lagu tu eh. Lagu kita lagu dah. Bukan lagu menyanyi. Lagu tu tu back tu. Pesing tu. Bentuk tu. Dah. Jadi kata kerja ni. Pesing terbitan. Terbitan ni jadi atau bagi proses tu. Dia jadi makna lain. Boleh buat dia jadi banyak makna. Jangan main bahasa Melayu. Kita tengok wak mudah-mudah bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni istimewa.
sangat-sangat istimewa. Satu perkata itu boleh jadi berpuluh makna. Kalau kita tu pandai pakar, kalau kita tak pandai pakar, gak ada so je lah. Saya ada buah limau. Takkan pandai ada buah limau satu je lah. Dah tak pandai dah kat lain. Tapi kalau kita ngaji, tambah-tambah kita ngaji kelas jauh fatwa ini, insyaAllah lah sedikit sebanyak Tuhan akan bui ilmu bertambah-tambah kepada kita. InsyaAllah ya, para peminat ya. InsyaAllah kali. Tak dengar ni. InsyaAllah. Nah, kita tengok dia sikit. Awalan ni bahasa mana? Awalan ni. Allahu Akbar deh. Tengok ni awalan. Allah. Min saja ni macam me. Nah, me. Min nun ni men. Mimim ni mem. Minga mem. Minga juga menge. Menge. Hak tu baru me yang baru. Awalan lah ni. Ber. Awalan juga. Ter. Awalan juga. Di. Awalan juga. Memper. Awalan juga. Diper. Allah. Awalan juga weh para peminat. Boleh jadi ada lagi nanti saya nak cuba tengok. Oh. Ada dah weh awalan yang ni. Ni. Contoh saya nak tengok tunjuk sini dah. Me saja tu memasak. Sebab kata kerja tunggalnya masak. Masak. Tak, masak kata tunggal apabila bubuh imbuhan awalan me jadi memasak, mengajar, menulis. Satu baru me baru. Pakai lohok men pula menduga. Menterbit. Apa menterbit dah? Menerbit dah. Menerbit. Mengapa lagi? Mentadbir. Menduga, mentadbir. Men. Lepas tu, mem. Mimi saja ni. Memberi. Membeli. Banyak berkata ya. Gali. Kalau meng pula, menggali. Menggali. Menggoreng. Tak, meng. Kalau menge, mengecat. Mengapa lagi menge? Mengecat, mengapa lagi? Jadi di sininya nak banyak kata bagi hok me saja ni. Allah, banyak jenis deh. Me baru. Apa kalau mai ber pula? Berbaju, berbuah, berbuat, bergembira, bersatu. Berbuh gilah kata kerja apa boleh berlaku. Ini dia kata awalan. Pater pula. Tersusun, tertutup, terbentang. Jadi di sini tu saya nak tunjuk kata kerja dulu. Kalau nak pergi pakar dalam ayat tu insyaAllah kita akan jumpa lagi. Masa kita tiap-tiap hari Rabu, insyaAllah kita jumpa ya. Kalau hajar banyak selalu ke, ada kena boleh gapo. Pakai hilir habis. Jadi hari ini kita tengok contoh-contoh dululah. Kalau di, disapu, dipukul, ditarik, dijerat, memperalat, memperluas, memperoleh, memperbesar, diperoleh, diperdaya, diperisteri, dipersuami. Misalnya dah. Banyak-banyak-banyak. Allahu Akbar. Masa setengah jelit belah pagi ni semetah ya berasa dah. Tapi tak apa. Kita ada masa banyak lagi boleh jumpa insyaAllah ya. Ini untuk sesi pagi ni kita jumpa setakat ni dulu. Kita nak sama pula sesi kedua mata lagi dengan kisah Abi. InsyaAllah. Kata sifat kam kunasab. Baik di. Jahat lew. Baru, mai. Lama, kau.
bersih, bersih, bersih saat. Kotor, 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 sokeprok. Besar, 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 yai. Kecil, 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 lek. Cantik, 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 suai. Hodoh, 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 kiri. Ucapan selamat, ucapan selamat, ucapan selamat, kam uai pon, kam uai pon. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, sawaddi ton chao, sawaddi ton chao. Selamat tengah hari, selamat tengah hari, selamat tengah hari, sawaddi ton tiang, sawaddi ton tiang. Selamat petang, selamat petang, selamat petang, sawaddi ton yen, sawaddi ton yen. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, sawaddi ton kam, sawaddi ton kam. Apa khabar, apa khabar, apa khabar, sebai di mai, sebai di mai, khabar baik, khabar baik, khabar baik, sebai di, sebai di. Dan anda, dan anda, dan anda, leo kunla, leo kunla. Sama sama, sama sama, sama sama, cinkan, cinkan. Saya kurang sihat, saya kurang sihat, saya kurang sihat. Shan mai koi sebai, shan mai koi sebai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Khob kun, khob kun. Assalamualaikum, Nada. Waalaikumsalam, Nadi. Boleh tak kalau saya nak tanya sikit? Ya, boleh, boleh. Sebenarnya, kalimah COVID dalam Jawi ni guna kok, waw, yak, dal, ko, kaf, waw, yak, dal. Baik, Nadi. Kalau Nadi nak tahu kaedah yang betul, di Universiti Fatoni ada kelas Jawi Fatoni oleh Dr. Suraya Pustani. Boleh dibuka dalam Facebook FTU TV. Setiap hari Rabu, pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Alhamdulillah. InsyaAllah setiap minggu, saya belajar bersama. Tak pening siapa masuk dah ni. Mari kita pergi buka FTU TV selalu.
Alhamdulillah kita jumpa di sesi kedua pada hari ini. InsyaAllah kita nak sambunglah kisah Abi daripada Hak Harundi. Alhamdulillah. Hari ini kita dengar ada sedikit banyak tentang biasiswa, ada tawaran biasiswa ke Madinah. Jadi, manakala satu tempat akan dirubuk puluhan pelajar lagi. Madrasah Ar-Rahmaniyah hanya mengirim Ismail Lutfi. Sekolah buat O tu, kalau berunding hatta dua orang tak dengan Syekh Ismail Lutfi. Tapi kali ni hatta seorang yang wakil Madrasah Ar-Rahmaniyah. Oleh sebab Ismail Lutfi turut serta dalam peperiksaan itu, ayahnya sebagai pengurusi Persatuan Sekolah Agama Rakyat tidak dibenarkan ikut serta dalam jawatan kuasa pemilihan. Mesti dah tak, misalnya. Kalau Tok Guru sekolah, hatta anak pelajar dia, lepas tu Tok Guru tu nak pergi jadi ahli jawatan kuasa penilaian, tak boleh dah lah. Begitu juga dengan Baba Mei kita, tidak diberi ahli jawatan kuasa untuk nak menilai dalam pertandingan biasiswa tu. Pada hari peperiksaan, ayahnya tidak ikut datang ke sekolah bandar yang menjadi tempat peperiksaan. Oh, sekolah bandar ni sekolah besar kali lah deh. Kita ning-ning pada masa tu untuk nak periksa, nak pilih apa ni, nak nak tewah, nak biasiswa ni, awak di sekolah bandar. Soalan-soalan yang disediakan jawatan kuasa pemilihan mencabar juga. Bukan kamadah lah. Luar biasa. Soalan-soalan ni. Yang mau cara berlaku. Jadi nak tewah pun kena soalan pun tak boleh mudah lah. Gitu. Sebelum itu, seorang anggota pemilih telah berseloroh. Nak buat soalan payah tahun ni. Tu dia. Aduh, salah seorang yang buat soalan kata. Nak buat soalan pun payah tahun ni. Tu dia. Apa ni, peperiksaan selama dua hari itu pun berakhir. Oh, dua hari nak periksa. Nak pilih pelajar yang mendapat biasiswa boleh pergi ngaji di Al-Madinah tu. Masya Allah. Dua hari nak. Oh, dia periksa gapo lalu. Ismail Lutfi menanti keputusan dalam berdebar. Dok dah saya dia dah orang tewah ni ya kena naling lah weh. Nak boleh ke tak boleh tak tahu lagi. Tapi nak periksa tu kena bersedia dulu. Wahai orang-orang yang nak periksa, nak mendapat biasiswa apa-apa di mana pun, di negeri mana ke dalam negeri ke, mesti bersedia sebanyak mungkin. Lepas tu serah Tuhan, tawakal ala Allah lah. Ni sama jugalah dengan Ismail Lutfi ni, debar jugalah. Walaupun dia tu seorang yang cerdik dah. Jika dia gagal mendapat satu tempat tersebut, duk mikir dah lah. Dia rasa boleh malu besar. Duk kira. Kalau tak boleh ni malu besar weh. Hal ini kerana, kerana apa? Sudah disebut orang GA pengarang kita. Minggu baru ni saya rakyat dah ke? Kata sohor GA ni buat surat. Boleh orang pakai ngaji tak? GA pengarang kita. GA yang bersyarah sedap. Allah, orang ada timur ni. GA panas ngara kita. GA panas saruh. Hari yang ditunggu pun menjelma. Waktu duduk debar, duduk dah ni. Siapa adalah masuk orang nak umum dah ni. Keputusan pemenang biasiswa Universiti Islam Madinah berpihak kepadanya.
Allahu Akbar. Orang debat-debat saninya boleh. Ha. Dengan selisih markah sebanyak 15% berbanding pelajar di tempat kedua. Allah, boleh nombor satu namanya. Tekah 15 minit nak dengar orang yang nombor dua. Allahu Akbar. Akhirnya GA pengarang kita, GA bersyarah sedap, alhamdulillah, dapat juga apa yang diidamkan. Ha, ngidel lah dah, idam-idam ni ngidel. Oh lah, kita lah sama mana dah. Ha, duk ngidel nak pergi ngaji di Madinah. Eh, nak boleh ke dok usaha pun cekak-cekak dah, baca pun cekak-cekak dah. Padu ngidel nak pergi kalau lah boleh pergi ke Allah sedaknya. Gitulah juga dengan Ismail Lutfi. Apa yang diidamkan tu dapat, alhamdulillah. Selepas itu Ismail Lutfi menghitung hari menunggu tarikh berangkat ke Arab Saudi yang memakan masa banyak bulan juga. Oh, lepas dah tu ke, dia boleh ke? Tunggu nak pergi lah pula dah. Ha, nak pergi tu kena sedia cara nak pergi pula. Ha. Dalam tempoh itu, Ismail Lutfi begitu aktif. Aha, tadi yang jumpa dah lah. Kalau kita duduk ngaji saat ini kata kerja aktif, transitif, aktif tak transitif ni. Ah, jumpa dah lah. Jadi Ismail Lutfi begitu aktif. Aktif-aktif tak ada duduk dia. Ah, orang tak ada duduk dia ni. Kalau orang biasa-biasa ni orang rajin. Ada rajin ni tak ada jual weh ubat kedai. Kalau ada berkali habis laku. Eh, pia pandai buat ubat rajin buatlah. Ha, jual. Allah laku benar berkali. Ah, kaya lah kali ni siapa pandai buat ubat rajin jual. Ha, pia boleh buat. Buat. Ha, kita kena buat benda baru dah. Buat weh ubat weh ada rajin. Ismail Lutfi begitu aktif. Buat itu, buat ini. Sesuai dengan jiwanya yang suka buat. Dan suka memberi. Allahu Akbar ni. Weh, orang nak jadi tok guru dah. Ya, orang ni nak buat apa-apa ni kena mari daripada hati. Kalau hati dia nak, ah, boleh insyaAllah dah. Ha, nak buat. Suka nak memberi. Ha, nak bui ke orang, nak bui. Ha, bui ke apa? Ha, bui lah. Kalau ada ilmu, bui ilmu. Pada waktu itu selain sudah mengarang buku, Ismail Lutfi sudah terkenal dalam kalangan guru dan pelajar agama sebagai seorang yang aktif. Nah, ingat molek para peminat, aktif-aktif ni maksudnya orang tak ada leh diri. Masuk pidato atau dalam pengertian bahasa Melayu, orang Fatani ketika itu adalah bersyarah. Dia pandai bersyarah. Nah, dia ni tak bergeti syarah lah. Dia aktif lah dah. Nah, tak bergeti syarah. Pernah Ismail Lutfi menyandang Naib Johan. Nah, besok boleh Naib Johan. Boleh nombor dua dah. Dalam satu pertandingan syarahan peringkat sekolah agama di sekolah Tarbiyah Bandar. Nah, okay, waktu tewas syarah situ. Nah, besok Ismail Lutfi ni boleh jadi naib ataupun nombor dua lah dek, naib Johan. Manakala jika pertandingan syarahan di sekolahnya, dia sendiri akan menjadi juri. Nah, kalau buat tewah di sekolah dia, di sekolah Madrasah Ar-Rahmaniyah tu, Ismail Lutfi sendiri tu jadi juri, jadi pengadil juri-juri ni lah. Begitu juga dengan kehadiran Baba Abdul Rahman dalam beberapa majlis ceramah, dia juga turut membawa anaknya itu bersama. Ha, Baba dia ni Baba Mel lah. Baba Abdul Rahman bawa anak dia Ismail Lutfi ni. Ha, apabila tiba masa berceramah, Baba Abdul Rahman tidak naik ke pentas. Sebaliknya, meminta Ismail Lutfi menggantikan tempatnya. Allah, dah ni cara tu guru mengajar anak dia. Ha, bukan kata orang apa ni minta dia ceramah. Ha, dia pun pergi ceramah sama dah dia tu guru. Tapi oleh kerana nak ajar anak dia ni, ha, pak dia sendiri ni
Ha, suruh anak dia naik ceramah jati bapa. Allahu akbar. Ha, nak ayat kata tu guru ni, dia nak cara nak ajar anak dia nak menjadi penceramah yang baik, dia kena latih lah. Ha, orang kita ni kena latih. Ha, pandai dengan apa ni ada apa panggil? Ada bakat sendiri tu tak apa dah, tapi kena latih lagi. Ha. Beberapa kali juga Ismail Lutfi digandingkan dengan Tok Guru ternama ketika itu dalam pentas ceramah atas arahan ayahnya. Biasa naik ceramah dengan Tok Guru terkenal. Ha, jadi Baba Mei ni we anak dia naik ceramah gati dia. Ha, supaya nak we latih anak dia tu mahir dengan pentas, mahir dengan orang ramai, mahir dengan menyampai, cara penyampaian ni, ya, cara penyampaian ni payah juga dah. Nak uya di menyapa we orang dengar tu tak buah. We orang dengar tu nak dengar lagi. Bukan kata orang dengar tu menerok kro tu menyampai tak adil. Tu tak pakai bokecek assalamualaikum tu kata mata bela-bela dah. Allah nyanyi lah. Hal ini secara tidak langsung melatih anaknya itu petah berkata-kata. Petah di sininya laca. Kecek tu jadi gi serok onyo gigi kok tu buat gigi kok ni gigi kok ni boleh kecek jadi petah ni. Ha, apa panggil fasih. Dan tidak takut menghadapi khalayak pendengar. Tak takut kok orang. Tengok orang ada beratus dia beribu pun boleh kecek, tak ada kata. Kalau orang tak biasa kau dah naik atas pentas tu kau kata ke Allah, kalau boleh kecil. Dah orang kenalin dia naik atas pentas ni. Aku juga weh, orang pakai corong, pakai tengok kita belakang. Tu cara Tok Guru. Tok Guru nak mengajar anak dia untuk nak berceramah. Itu salah satu cara. Kita pergi lagi. Tidak ada tarikh tepat pada suatu hari, Baba Abdul Rahman telah mengambil seorang guru bahasa Melayu dari Malaysia masuk mengajar di Madrasah Ar-Rahmaniyah. Orang Malaysia. Jadi Tok Guru. Guru tersebut dikenali dengan nama Cikgu Somad. Cikgu Somad ni guru bahasa Melayu yang Baba Mei ni ambil mari ngajar di sekolah Madrasah Ar-Rahmaniyah, itu sekolah baru kita ni. Datang dari jauh, dari Negeri Sembilan. Siapa biasa pergi Negeri Sembilan? Saya tu biasa pergi lah Negeri Sembilan tu. Kalau jauh weh. Jauh. Tidak pasti juga apa sebab kedatangan guru tersebut merantau hingga ke Patani. Tak tahu juga Cikgu Somad tu kok mana boleh mari duduk taning kita ni. Ya orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan Malaysia ni lah di sana Kuala Lumpur. Ya tak? Dikatakan guru itu asalnya merantau ke Patani dengan tiada tujuan yang jelas. Dia mari jalan, tak ada cerak lah kata dia tu nak mari untuk gapo, nak mari ngaji ponok ke, nak mari jalan taning ke, tak jelas itu. Oleh kerana Cikgu Somad tiada tempat tuju yang jelas, dah kerana Cikgu Somad ni, dia orang Malaysia, dia tak tahu tau tujuan dia yang jelas nak gapo, Baba Abdul Rahman pun mengambilnya mengajar bahasa Melayu di sekolah. Dan termasuk mengahwinkannya dengan seorang bekas pelajar Ar-Rahmaniyah yang bernama Fatimah binti Yusuf. Oh ya, Tok Guru yang main dulu. Kalau ya tengok atau budak-budak cerdik tak, tak pakai ke Tok Guru ke. Kalau ada hak anak murid hak pesing boleh pada dengan Tok Guru ni, kira-kira with dia lah. Yang main dulu ni, Tok Guru ni, ya duk beseng, ya tengok, duk pelaga-pelaga, dah hak beseng, patut dah dua orang ni sesuai dah ke. Kira-kira sama nak ke, orang tua we ke, am nikah lah. Jadi, Baba Mei ni pun, ya tengok tu Cikgu Somad ni, orang pandai bahasa Melayu, orang Malaysia, ambil we ngajar bahasa Melayu di sekolah baru. Lepas tu ke,
tengok kata orang yang atas duduk sore ni dah. Ha, boleh kira agak, kira lah. Anak muridnya bernama Fatimah. Nasib baiklah Fatimah ni. Ha, nikah dengan Cikgu Somad. Sepanjang berada di Madrasah Ar-Rahmaniyah, Ismail Lutfi turut berguru dengan Cikgu Somad. Meskipun dalam waktu tidak lama. Ha, ya nak pergi Madinah. Dah ni boleh dah. Dah. Tewas ani tu boleh dah. Ha, nombor satu namanya. Allahu Akbar. Lepas tu bila-bila nak pergi tu. Ha, boleh Cikgu Somad ni baba ambil main jadi cikgu ngajar bahasa Melayu. Ha, deh Ismail Lutfi ni belajar bahasa Melayu dengan Cikgu Somad. Melalui Cikgu Somad juga antara orang yang membuatkan Ismail Lutfi terdedah dengan beberapa majalah berbahasa Melayu dari Malaysia. Seperti majalah Dian. Ha, jadi Cikgu Somad ni lah yang mengajar bahasa Melayu. Lepas tu Dr. Ismail Lutfi pun belajar bahasa Melayu dengan dia bersama-sama dengan orang lain. Lepas tu Cikgu ni lah ambil majalah-majalah dari Malaysia tu. Duk panggil apa? Duk tunjuk-tunjuk ke anak murid lah kata ni majalah ni. Majalah Dian. Majalah Kiblat, majalah pengasuh dan sebagainya. Ada banyak lagi lah. Jadi orang Tok Guru ni pasal tu lah. Bukan tau mengajar bawa kilit sebuah buk tu ke Allah. Mengajar tu soya. Orang Tok Guru ni dia kena dedah lah. Gapa lagi yang boleh beri ke anak murid dia dah. Ke pelajar dia. Jangan duk ajar kata ngaji dalam buku Nisa. Ya Allah, sepeknya dah. Ha, jadi kena peluah lah anak murid kita tu. Kalau boleh tu nak panah daripada kita lagi. Ha, InsyaAllah lah anak murid kita tu. Ya nak jalan-jalan lagi. Kita ni sekarang ni Alhamdulillah dah. Anak murid kita ni nak panah lagi. Nak luah lagi InsyaAllah. Ha, jadi Cikgu Somad ni pandai dia dah. Ha, nak buka peluang kepada pelajar dia. Dia dedah dengan majalah-majalah. Ya, kalau majalah ni, budak tengok yang menarik lah. Dah, ada kau ni-ni pesing berita. Ni-ni masa cerpen, ni patung ada belakang dalam majalah tu. Jadi boleh terdedah dengan banyak-banyak ilmu dengan bahasa Melayu. Ada gaya ni. Sehingga turut melanggannya. Jadi Ismail Lutfi ni, alah, bukan kata dia tu mari belajar dengan Cikgu Somad saja dok, tapi dia beli juga. Ha, beli juga. Adik orang nak ni dia kena panggil, kena carilah tambah, bukan tetap guru ayat kita. Ayat so ayat dua-dua. Ha, jadi kita sendiri anak sebagai anak murid dah. Ha, orang anak murid tu pun kena panggil kalau ada buku-buku baru tu belilah. Ha, namalah jangan duk kalau apa ni makan tepung-tepung tu boleh beli belaka dak. Ha, tapi kalau nak beli surat ya Allah pas mikir-mikir. Ha, jangan jadi gitulah. Kena we adik kata ilmu dalam buku ni panggil ilmu otak. Ilmu itu tepung kita nak makan air batu gapo ni? Kok ni apa sih kenyang begau? Kenyi makan, tubik pula dah ada. Ilmu ni yang masuk ya ke kemeh. Kau panggil apa? Kau luah, kau subuh. Ha. Melalui pembacaan majalah ini juga, mereka saling bertukar pendapat tentang bahasa. Jadi bila Cikgu Somad nak ambil, apa ni, ngajar lagi. Lepas tu ambil majalah mari, duk baca, duk apa tu, dia mahu bicara jugalah. Ha-ha. Bahasa Melayu. Ha-ha, apa isi-isi yang ada dalam ilmu yang diajar oleh Cikgu Somad. Hal ini menjadikan penguasaan ilmu tata bahasa Melayu Ismail Lutfi semakin baik. Ha, tengok tu. Jadi masa tu Ismail Lutfi dia tak ada gaduh bahasa Melayu. Misalnya ada yang ngaji dalam apa ni, ilmu agama tu, ya mendalami agama. Tapi oleh kerana Cikgu Somad yang mengajar bahasa Melayu ni, jadi dengan tersendirinya boleh nama ilmu tata bahasa. Ha, tata bahasa ni kak, kaedah lah, kaedah baca, kaedah nulis. Lebih-lebih lagi Ismail Lutfi meminati satu ruangan di dalam majalah Dian yang berjudul Bunga Rampai. Ha, satu majalah tu, nama majalah Dian. Dalam majalah Dian tu dia ada beseng ruang, satu ruang yang bernama Bunga Rampai, yang bercakap soal bahasa dan kebahasaan
sehingga menghafaznya. Ruang itu tu dekat cikha bahasa. Ruangan bunga rampai itu karangan tokoh persuratan terkenal Melayu iaitu Datuk Yusof Zaki Yaakob. Ini orang tokoh bahasa Melayu di Malaysia. Pendiri majalah Dian yang terbit bagi mengisi kemerdekaan Malaysia. Jadi dalam ruangnya tu Ismail Lutfi ni minat ruangnya bunga rampai. Sebab di situ tu ada isi-isi berkaitan dengan bahasa. Jadi masa kita pun sudah ke penghujung, saya rasa kita nak berhenti sini. Sebelumnya ingin saya tu nak kongsilah dari segi perkembangan bahasa Melayu dah. Learning tu kalau kita tengok orang tempat kita tu kalau sebut bahasa Melayu tu kita dah pakai kecek. Kita dah kecek dalam kalangan orang umur saya kata 40 naik gila dah. Kalau 40 ke bawah ni, kalau kampung tu kita dah kecek lagi. Kalau lebana tu Allah, ibu dengan anak, ibu bapa dengan anak pun jadi kalau ibu bapa kecek Melayu pun anak tu jadi jawab bahasa sini dah. Tu tak ada arah nak buat dah. Cuma tak ada dalam tak ada arah nak buat pun kena kira. Kena kira. Kalau kita sebagai ibu bapa kau kena royak juga lah ke anak cucu kita tu kata rumah ni kita kecek Melayu. Kalau kita tu boleh video tu baca-baca surat Melayu dah. Kita ada banyak surat agama dah. Surat agama ni kalau tak baca, walaupun kita tahu dah pun kita terlupa. Sama telah bagi kita tak tahu. Kalau gitu nak minta lah kepada ibu bapa, kepada tok guru. Tak kira lah, tok guru sekolah tadika, tok guru sekolah ponok, tok guru sekolah agama, tok guru di universiti, tok guru mana-mana pun, pakak-pakak pun kita royak. Dah ibu bapa, tamu-tamu tok nenek, Allah, hey, royaklah ke cucu-cucu cicit tu. Keceklah Melayu. Bacalah buku-buku Melayu. Tak pandai kita ada jalan dah. Learning itu kalau kita tengok dalam media, dalam Facebook ada banyak dah. Kalau kita nak ilmu nak mengaji bahasa Melayu, kita ada ruangnya. Salah satunya ni lah Jawi Patoni. Patu ruang yang lain-lain lagi pun tengoklah yang sesuai. Boleh kita ambil faedah, ambil. Tak kira lah dalam negeri kita, keluar negeri kita berkaitan dengan bahasa Melayu. Banyak ilmu lah ni yang kita boleh cari. Itu sahlah. Yang keduanya, itulah supaya saya dah royak sama tu. Apa-apa kita buat program, tambah-tambah learning, oboto-oboto dia cari sorga kat kapung-kapung mana di seluruh negeri Thai ni, gunalah kalau kita orang Melayu ni, we ada lah bahasa Melayu. Pertama-tama tu tulisan Jawi. Kalau bahasa kata tulis nak tahu betul tak betul, kita tanyalah kepada orang-orang yang lebih tahu daripada kita. Nah, kita di kelas Jawi Fata ni pun, kalau siapa nak tanya saya, nak tanya ustaz-ustaz mana pun, insyaAllah boleh. Boleh kita pakai nak khidmat. Supaya apa? Supaya tulisan Jawi tu kita guna, kita pakai. Pakai sini, mungkin sebab pakai baju. Maksudnya kalau kita tulis di papai tanda, dah, di pai-pai tu Allah. Dah. Apa masa duk cari sorga, kita jumpa dengan adik kakak pun, kita gunalah bahasa Melayu. Dah. Di poster-poster kita tulis dengan bahasa Melayu, tulisan Jawi. Kalau kita boleh sikit lagi, obata-obata naik, obata semacik apa ni, hak. Lain-lain lagi tu pun, kita buat kita ni, apakah akik lah bahasa kita, anak cucu kita tu, boleh baca, boleh apa ni guna bahasa Melayu, khususnya Jawi. Sebab kita kata ni, Jawi lah lebih aula dah, lebih awal. Lepas tu Hak Rumi tu tak ada apa lah, bahasa apa tak ada payah. Mana Hak Rumi tu? Sia tu mesti dah bahasa resmi negara tu, siapa-siapa pun budak learning tu, sia tu yang panas, yang ngaji jadi anubah lagi. Tapi bagi Hak Melayu ni, kita kena usaha lebih sikit. Itulah saya nak kirim. Lepas tu saya doakan semoga para peminat kelas Jawi Fata ni, sudilah mendengar celoteh
saya setiap minggu ni, walau di mana berada, dah buka telefon tu, duduk mana pun boleh. Belah-belah dia buat telefon, belah-belah dia buat ketik pun boleh. Ha. Jadi, saya ni nama Eko C di sini, dan insyaAllah kalau ada apa lagi yang boleh tambah, kita akan tambah lagi lah. Mungkin ada kau tak payah lagi, banyak lagi insyaAllah. Dan saya doakan semoga para peminat ni sehat sejahtera. Penyakit COVID-19 kalau hak jadi insyaAllah Tuhan hilang dah. Apa berkata. Selamat berjumpa. FTU TV. Maga para ilmuwan persinggahan para cendekiawan wadah pusat wawasan cemerlang generasi soleh.